Kejadian tersebut menimpa korban Umi pada Jumat malam tanggal 9 November tahun 2018, sekitar pukul 20.15 waktu Indonesia Barat. Korban bersama saudaranya pergi ke Coastal Area menggunakan sepeda motor. Di dalam perjalanan pulang ke daerah Wonosari, korban mengangkat teleponnya. Lalu dengan tiba-tiba dari arah belakang motor mereka, muncul dua pelaku aksi jambret yang nekat merebut handphone milik korban. Sempat terjadi tarik-menarik antara pelaku dengan korban. Alhasil, para pelaku berhasil melarikan diri ke arah sungai Ayam Tebing. Sempat diteriaki jambret, namun warga tidak menghiraukannya. Tahu, dia kan satu motor, pelakunya itu dua orang. Yang bawa motor itu yang agak gendut, yang belakang tuh kurus. Terus yang belakang ini kayak udah ngincar kami mungkin ya. Dari belakang kirain ada orang yang mau motong, ternyata dia memang ngikuti. Jadi kami hingga saat ini para tersangka masih menjalani proses penyidikan lebih lanjut. Barang bukti yang berhasil diamankan yaitu berupa handphone merek Oppo A71 berwarna pink. Satu unit sepeda motor Honda Beat berwarna putih dengan nomor polisi BP2870OK. Dari Tanjung Balai Karimun, Kepulauan Riau, Aziz Maulana melaporkan.